ya kan, pipa air minum, ya kan, Indomie, ya kan, itu pun, ya kan, warga masyarakat. Ada juga yang dari luar, Pak. Ya kan, dari luar juga alhamdulillah, ya kan, dia juga memberikan dalam arti air minum, Indomie, baju layak pakai. Itu aja. Untuk yang dibutuhkan saat ini apa, Pak? Sebetulnya untuk dibutuhkan saat ini, kita kan melihat dalam arti warga masyarakat, ya kan, yang dibutuhkan sekarang ini mungkin selimut, sama apa namanya, alas buat tidur atau karpet gitu. Hanya itu aja yang dibutuhkan. Kayak keperluan-keperluan balita buat lansia gitu gimana, Pak? Itu juga bisa juga dalam arti kalau memang bapak-bapak ini bisa membantu kami sebagai ketua RW, itu salah satunya Pampers. Pampers buat balita, ya kan, buat anak-anak, ya kan, dan orang-orang yang jompo, berarti yang nggak mampu jalan. Untuk suplai makanan sendiri, Pak, sejauh ini gimana? Alhamdulillah, dari apa namanya, Tagana, itu sehari 3 kali. Jadi pagi, sarapan, siang, sampai nanti sore, sore ini mungkin, ya kan, sekarang belum dari tim Gagana belum nyampe dalam arti konsumsi makanan. Bapak, ini kan sebagian warga bapak masih ada yang usia sekolah juga ya, Pak ya, sedangkan dikit lagi nih udah mau pelaksanaan pembelajaran tetap muka. Itu udah disampaikan ke pemerintah belum, Pak, terkait kebutuhan-kebutuhan sekolah gitu? Jadi atau alhamdulillah, atau ke camat gitu? Alhamdulillah, ya kan, tadi malam juga Pak Camat sama Pak Lurah hadir. Tadi pagi Pak Lurah jam 10 sama Pak Wakil Camat datang, kami sudah sampaikan untuk anak-anak sekolah terdaftar dalam arti di Big Board tersebut. Ya kan, terdaftar, itu sudah sampaikan. Alhamdulillah dari apa namanya, dari dinas sosial sudah memberikan dalam arti baju sekolah, seragam dengan tas. Hanya itu. Tapi sudah terpenuhi semua, Pak, dengan disesuaikan dengan jumlah yang ada. Alhamdulillah, ya kan, itu sudah terpenuhi dalam arti alat-alat sekolah, ya kan, bajunya, ya kan, tasnya sudah. Sudah. Ya? Sudah, ya kan, sudah.